ada pengalaman flashback di masa lalu, yaitu saya pernah mengalami sebuah kejadian, saya pernah menyaksikan sebuah kematian muda. Hal itulah yang akhirnya memicu untuk saya bisa untuk menjadikan Buddha itu sebuah bentuk simbolis ataupun representatif pada karya-karya saya. Message pertama yang ingin disampaikan oleh Mas Agus itu adalah ideologi yang mulai melihat antara kenyataan dan ideologi yang seharusnya ada yang diharapkan dengan berbahaya. Lukisan Widi itu sangat sederhana sebetulnya, yang ada di sekitar kehidupannya. Sebelumnya Windy hadir dalam karya-karyanya, tapi juga terakhir-terakhir Windy sudah menghilang dari lukisan-lukisannya.